Ariana kayaknya masih ngindarin aku nih. Aku coba deketin lagi kali ya. Atau mungkin tadi cuma perasaan aku aja. Aku coba deh. Kita mulai ya. Oke. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata ramai juga yang datang ya ke acara ini. Selin, kenapa sih dia hubungin gue terus? Apa ini semua karena dia mau nanya soal uang itu ya? Gimana nih? Gue angkat atau enggak? Iya, Sel? Halo, Justin. Lo tuh kemana aja sih? Kenapa gue telepon gak pernah lo angkat sama sekali, Justin? Sorry, Sel, tapi emang belakangan ini gue sibuk banget. Kenapa? Oke, sekarang ada waktu atau enggak? Gue mau ketemu sama lo. Gue mau bahas soal uang mama. Gue peringatin sekali lagi sama lo ya, Justin ya. Jangan sampai lo menghindar dari gue. Enggak, Sel. Lo tenang aja. Gue gak bakal menghindar kok. Lo pegang omongan gue. Yaudah. Kita ketemu sekarang aja ya. Ketemu di kafe, nanti gue share lo. Oke. Sekarang gue kesana. Oke. Mau apa kalian kesini? Kalian gak diundang. Calm down, baby girl. Lo lupa ya? Siapa yang bantuin lo untuk nyediain alat-alat di klinik lo? Gue sama Dion. Kamu gak bilang sih kenapa harus ditak sama Dion yang ngurusin pengadaan alat buat di klinik kamu? Ceritanya panjang. Nanti aku jelasin sama kamu. Oke, kita lanjut ya. Dinda. Selamat ya, atas pembukaan klinik ya. Makasih ya, Dante. Kamu gak datang sama Selin? Selinnya lagi sibuk, jadi dia gak bisa datang. Ibu senang lihat kamu ada di sini. Gimana kerjaan, Dante? Aman kan? Ibu gak usah khawatir. Lo mau ngapain lagi sih? Hah? Kamu mau apa lagi sih? Ya lo mau ngapain lagi sih, Dit?
kecurangan gini, Be. Gue cuma mau ngasih tau aja kok fakta soal apa yang udah dilakuin Coki. Orang yang udah ngerusak produk Ariana Glow itu Coki. Halo, Pak. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Nah, saya itu mau menawarkan barang seperti biasa. Nah, kali ini saya jual harganya jauh lebih murah dari sebelumnya. Gimana? Maaf, Pak Coki. Saya belum bisa transaksi lagi dengan Anda. Karena menurut informasi, Anda sudah tidak bekerja lagi dengan Dion. Ya, justru itu. Karena saya tidak bekerja sama dengan Dion, makanya saya bisa kasih harga lebih murah dari pasaran yang Dion jual. Maaf, Pak. Tapi kerjasama kami dengan Dion tetap berjalan. Dan kami tidak mungkin memutuskan kontrak kerja begitu saja, Pak. Kalau sudah tidak ada yang dibahas atau dibicarakan, saya permisi. Kurang ajar, Dion. Bisa-bisanya dia nutup rezeki gue. Awas aja lo ya, Dion. Gue belum ada kerjaan lagi. Belum lagi di stadion dan gue harus bayar uang ke mereka. Justin. Gue ada ide. Vin? Pak? Gimana soal tender yang kemarin? Soal tender yang kemarin, baik, Pak, lancar. Ini lagi nunggu hasilnya aja. Semoga kita yang menang, ya. Ya, mudah-mudahan, ya. Pak, soal keberangkatan... Begini, Vin. Kamu tolong pastikan. Terus kamu juga harus fokus. Dan kamu kerja lebih baik. Biar semua tender itu jatuh ke tangan kita lagi. Oke? Apa papa masih gak nyaman ya? Kalau aku bahas soal perjalanan aku ke Toraja. Iya, Pak. Pasti diurus dengan baik. Iya, masuk. Pak, ini laporan tender kemarin. Dan yang menang, Wirjo Group. Iya, makasih ya. Iya. Vin. Kok bisa Wirjo Group yang menang? Kenapa? Kamu kayaknya nggak fokus ya? Coba deh, lain kali kalau ada tender kamu fokus. Kerja yang lebih baik, biar semua tendernya jatuh ke tangan kita lagi. Ya, tolong ya, Vin, ya. Iya, Pak, iya. Cok, lu ngapain di sini, Cok? Udah mendingan sekarang lu pergi karena gua gak ada urusan sama lu, Cok. Santai dong, Justin. Gua cuma mau ngobrol sebentar doang kok sama lu. Gua itu tahu lu itu punya bisnis kotor. Dan kebetulan gua lagi sekarang lagi cari kerjaan. Boleh? Gua ngelamar kerja sama lu. Gua gak ada lowongan buat lu. Mendingan sekarang lu pergi. Oke, ya. Oke. Lo mau semua orang tahu kalau lo punya perusahaan ilegal.
Percuma lo ngomong kayak gitu, Cok. Karena kalau lo ngomong tanpa bukti, itu malah bikin lo terlihat bodoh. Ada urusan apa lo sama Coki? Enggak, gue gak ada urusan apa-apa kok sama Coki. Tiba-tiba dia datang aja, Sel. Ya, namanya juga pengangguran. Pasti kerjaannya cuma berkeliaran mulu. Kayak lalat. Sel, duduk yuk. Cok, lu ngapain masih di sini? Oh, tenang aja ya. Gue juga mau pergi kok. So, enjoy kalian berdua.